kali ini sesuai permintaan kalian semua, Bang Juan main bareng lagi Bang Pan dan Bang Eko. Jadi aku udah kumpulin mereka berdua di sini. Tapi kami nggak main Blox Fruit, melainkan aku tantang mereka berdua untuk outfit challenge atau avatar challenge, adu outfit dengan tema kepala alien ini, guys. Harga kepala alien ini mahal banget ya, guys. 99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 
menang di antara mereka berdua, aku bakal kasih mythical kitsune fruit ya teman-teman di Bloxfruit. Let's go. Hello. Yo, what's up, Mamin? Oke, okay, udah jelas ya. Udah jelas ya, udah pada tahu. Jadi dengan mata alien ini, kalian akan buat outfit terbagus yang bisa kalian buat dan aku bakal menilai, dan siapa yang menang aku bakal kasih kitsune di Bloxfruit. What? Lu memberikan fruit termahal di Bloxfruit, bro. Iya, by the way, huh? Siko, iya benar juga sih, kok wajar sih kok terkejut apa itu, cok. Jadi langsung aja, kalian gak usah lama-lama. Kalian ku kasih waktu 10 menit untuk buat outfit terbagus kalian. Ini lagi jam 8 lewat 3 menit. Aku kasih 10 menit berarti sampai 8.13 ya. Jadi oke, okay, langsung aja. Oke, okay. Siap. Tujuan 10 menit doang anjing. Huh? Iya, jadi mau berapa lama? Udah cukup itu 10 menit, cepat ku. 1 jam minimal. Astaga, oh iya kan bisa pakai speed gini ya. Bisa kencang lari, bisa kencang gini larinya, bro. Astaga, ini item jelek amat, cu. Lu jangan gitu, cok. Ini harganya 999.999999, bro. Enggak bisa pakai baju, cok. Enggak bisa pakai tanduk apa, semua enggak bisa. Emang jelek. Emang enggak kelihatan jadinya, kan? Makanya. Jadi enggak kelihatan emang. Pas ya. Ush. Di bulan 10 Halloween ya tema ya. Iya, benar. Halloween, Halloween. Aku juga ikutan deh. Buat-buat aja. Aku juga heran, Pak. Jelek kali kayak gini kan, tapi harganya 99.999. Bisa kayak gitu. Walah, weh. Lu mau lihat enggak gua jadi apa aja? Apa? Lu jangan nyoba yang aneh-aneh, kocak. Sini. Lu di mana? Lu di mana? Sabar. Aku aja yang datengin lu. Lu speed lu pasti lambat. Speedku kencang soalnya. Mana lu? Oh, nih. Eh, bukan ini. Ini mah cewek, coy. Ada Ria. Eh, bukan belakang lu, woi. Mana sih lu? Kita di mana ini? Apa? Ini apaan, cok? Kok kayak bola gitu ya? Iya kan, keren gak sih? Iya, tapi lebih penting ini. Ih, bini gue itu cantik banget. Bentar nih, masalahnya nih kalau mat... Oh, ini boleh juga sih. Coba kita cek. Aku dikacangin cewek, weh. Bro, enggak, cuy. Dia balas. What are you doing? Clean. Udah, kalian mikirin outfit aja. Aku gangguin perempuan dulu, gangguin cewek dulu. Briefingnya enggak kayak gitu. Gak peduli. Padahal tadi rencananya, guys, aku juga ikutan. Tapi bodo amat, aku enggak mau ikutan. Aku mau gangguin cewek aja. Enggak dijawab, cuy. Kayak dia takut deh sama mata kita, guys. Ini mata jelek banget. Buang. Nah, kita pakai muka ganteng kita. Iyalah. Oke, okay, udah dipakai muka ganteng nih. Cuma dijawab emoa. Ya udah enggak dijawab lagi, cok. Ah, udahlah, aku ikutan buat outfit. Juga ya, aku udah selesai deh. Hah? Masih lama, kocak. Masih ada 5 menit, coba, 6 coba menit. Lu lihat gua, lu lihat gua deh. Kayak ini udah cukup oke sih. Ya sebenarnya masuk sih ke temanya. Ih, are you Indonesian? Yes. Wah, kita liatin dulu lah nih. Yes. I'm Indonesian. Yes, oh. I'm Indonesian. Hey, lu diam, ban. Ih, hode enggak sih? Iya, apaan sih? Have no money. Goblok banget. Lu yakin, Pan? Outfit lu gitu doang, enggak mau lu cari-cari lagi apa? Iya, nih gua cari-cari dulu deh. Masa gitu doang? Tapi ini udah oke sih menurutku ya. Menurutku ini udah oke. Masuk sih ke temanya, cuman kayak gimana ya, ada kurangnya gitu loh. Iya. Yeah. Atau aku jadi ini aja kali ya. Kayak asing nih, guys. Jadi ini aja. Kita ngetrol-ngetrol aja, guys. Daripada kita buat outfit kayak mereka ya. Kita ngetrol-ngetrol aja, cuy. Buat kalian yang mau top up game apapun yang harganya murah banget dan prosesnya cepet banget, kalian boleh langsung cek ke xstore.id. Jangan lupa juga untuk join ke grup Discord dan grup Roblox kita, supaya komunitas Roblox kita semakin besar. Okay. Semua linknya udah ada di deskripsi ya. Hode bang. Kita pastikan dulu ya. Aku yakinnya hode nih. Kayak dia hode sih, rasaku dia hode. Iya, tapi namanya Ria sih. Ria biasanya kurang apa ya, kurang. Iya. Ria, nanti nama aslinya Jarwo gitu kan. Bisa nama aslinya bisa. Agus. Agus ya gitu, bisa jadi gitu loh. Si Eko serius sekali, guys, outfit challenge ya, karena dia ini anak desain kuliahnya. Jadi harga diri, guys, ditaruhkan di sini. Kalau jelek bisa, emang dasarnya udah jelek ini. Dia nah, cewek katanya. Yang bener. Coba. Apa. Lu bongkarin deh, lihat reaksinya gimana. Biasanya sih kalau
cowok itu kalau udah itu biasanya kayak dimanis-manisin gitu. Kalau cewek biasa itu kayak menjijikkan gitu, kayak sih? kayak pura-pura apaan sih padahal senang ya kan. Gombalin apa ya, aku enggak biasa gombalin. Duh, gombal apa ya, masa sepuh gombal enggak tahu mau gombal apa. Enggak, aku enggak bisa gombal, Wan. Apaan sih, Pan? Lu buat apaan ini? Ini lu buat apaan itu? Lu lihat nih. Lu buat apaan itu, Cuk? Astaga. Di tengah-tengah nih. Geser dia, cuy. Ngapain Kak di sini? Ngapain Kak di sini? Kayaknya tadi enggak ganti-ganti outfit ya kan? Ngapain dia di sini kan? Gombalin dulu. Enggak tahu gombal. Kalau tahu mah enggak salah, enggak tahu masalahnya. Gonta-ganti apa? Ngapain gonta-ganti, Kak? Kan udah cantik. Itulah kok ada kamu. Kan udah cantik gitu dong. Lihat lu reaksinya, Pan, kayak lu bilang tadi kan harus lihat dari reaksinya dulu. Tapi enggak tahu lah ya, bocil-bocil Roblox nih pada pendiam, wah. Cowok nih. Hode nih, Pan. Lihat, Pan. Hode nih. Hode nih. Emang iya, dia bilang apa? Lihat. Hode kan. Enggak jadi lah, tadi aku mau lanjutin lagi gombal, ternyata Hode enggak mau. Hode nih, guys. Yakin aku nih Hode nih, guys. Dari username-nya aja Cepri ya. Cepri ya? Iya, namanya C baru pria gitu loh. Waduh. Hode nih, yakin aku. Anjay kata ya. Nanti bukan Hode-nya, Sal. Masalahnya gini, Wak, enggak Hode pun. Roblox itu playernya under 15 banyak. Iya lagi. Jadi enggak dulu ya. Ini aku bercanda aja ya, guys ya. Bercanda. Bercanda. Jangan dianggap serius. Kotak-kotak jago gombal ye. Enggak, Kak. Tuh, masih ya dilanjutin kan? Emang kayak demen nama yang enggak, Jo. Sensor, Wak. Cosplay laba-laba Sunda. Kalian dari tadi kita cerita-cerita, aku sampai enggak sadar. Ini udah 8.15. Oh, iya. Hei, udah selesai. Sini. Ayo. Gather. Sini kok. Kami udah gabung soalnya, tinggal lu doang nih. Gimana kalian? Di sini. Itu. Wih, aku ngeliat Eko keren, Jo. Kalian pakai kah? Kayak mana cara save ya? Pakai aja langsung, enggak apa-apa. Pakai aja langsung. Iya, langsung pakai aja. Kok langsung pakai lah, Pan? Kok enggak pakai apa-apa? Ya tunggu Eko di sini dulu lah. Ayo, udah boleh kalau mau kayak gitu. Oke, guys, ayo. Udah gas. Oh iya, boleh. Hitung. Ya, Juan lah itu, ngapain? 3! Jadi host kok nggak guna, aduh. Dada, sakit. Nggak pernah diundang acara ya? 1! Gas! Ayo. Oke! Kan, kalian kok dua tema yang berbeda ya? Yang satu kayak angel, yang satunya kayak devil. Sebenarnya bukan devil sih. Lu kayak aku sengaja ambil yang kotak-kotak ini. Lu kayak pohon sih lebih tepatnya. Ini pohon kematian, Bang. Kamu enggak tahu kan orang kalau biasanya berdoa di dalam pohon ini ya. Pohon ini biasanya dia kan langsung hilang tiba-tiba. Dia ambil tukang bakso. Olol. Apa ya masalahnya? Ini kayak nampak telur di atas pohon. Yang aku telur di atas malaikat, jir. Itu makanya. Bentar. Cina, kerenan mana? Eko atau Pan? Sabar. Kalau aku udah tahu ya, guys. Aku udah tahu nih menurutku siapa yang menang, aku udah tahu. Cuman aku coba tanya orang lain deh. Kalau pendapat kami sama, berarti dia benar pemenangnya. Oke, sabar. Kita tanya orang random nih, Sina. Kayaknya dia temanku tapi enggak tahu lah ya. Cepat, Sina, lama amat. Gua lebih suka yang tema angel gitu. Jadi Eko aja. Sebenarnya sama sih, guys. Aku lebih suka Eko karena kenapa? Eko lebih niat. Ini manusia satu ya, niatnya nggak ada. Karena kenapa kalian lihat? Dia cuma ngambil pohon, ditaruhnya di badannya, udah selesai. Lihat nih ya. Kalau ini kan setidaknya masih lebih niat naruh pedang, naruh ekor, ya biar lebih sesuai sama temanya dia. Ini lihat noh, kepala alien, badan pohon. Nggak alien, coba ini telur. Selesai. Ini. Kepala warna alien ini telur. Kepala alien itu. Jadi telur, gitu, Pan. Iya. Lu kalah. Tapi biasanya kalau yang kalau yang rating yang lebih yang 11 itu pohon ini akan memberikan satu kutukan. Waduh. Tiba-tiba muncul kutukan dari panel deh. Ada yang niru outfitnya Pan. Ada yang niru. Ini teman gue nih. Oh, teman lu. Tapi kayaknya dia lebih suka outfitnya Eko, lihat no. Outfitnya Eko dipertahanin sama dia no. Well, that is. Outfit keren lu enggak dipertahanin, emang outfit lu jelek no. Apaan lu? Apaan lu? Sini lu, 4 lawan 1. Gimana lu? Enggak apa-apa. Semoga kalian semua hidup dengan damai. Waduh.
Yaudah, jadi lu kalah, Pan, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Lagian lu gak ada niatnya, anjir, cuma naro pohon sama kepala lu doang. Eh, tapi ini bagus loh, tema-tema Halloween kan harusnya. Halloween tuh... Gak ada sih, aku tadi gak ngasih tema, aku cuma ngasih kepalanya doang. Yaudah, yuk, Eko, sini aku kasih kitsune. Anjay, aku dapat kitsune dari Abang Juan. Mana, Wak, DC 2? Kayaknya DC berapa? Anjir, aku DC 3, cok. Astaga, bentar. Hah, udah datang si Eko, guys, ke si 2, ya kan? Tadi dia DC 3, jadi ini udah DC 2, jadi langsung kita gas aja. Mana lu? Apa? Kayak mana ngaktifin haki, anjir? J. Saking lamanya dia nggak main, guys. Lihat, no. Dia nggak tahu lu ngaktifin haki gimana. Ngapain lu, Pan? Lu kalah! Weh, kok aneh itu tuh? Lu kalah. Ya, lu kalah. Apain kasih ini? Ya, bebasmu. Yang penting gua kasih kok kitsune. Selu aja. Fruit apapun yang kau punya, taruh aja. Karena kenapa BP Abang Juan banyak. Kitsune, bah! Abang Juan mah tepat janji. Celix mah Abang Juan lakukan, ya kan? Sabar. Aku lagi bang, mau show fruit gak, Bang? Enggak. Kalau sama Pan gak mau. Mana, Cok? Ih, apanya sih kok ini? Pelit kali. Kikir. Oh, ya kan cuma bisa 4 aku kikir. Memang kikir banget, Cok, si Eko. Ya kayak mana orang aku jarang main nih game. Kikir banget, iya. Kikir lagi. Kikir banget, Cok. Dapat kitsune pun enggak mau rugi banget nih orang, Cok. Asli lah. Kenapa, Cok? Sampah. Pau. Pen itu pau dulu. Bahkan lu enggak tahu ya, pen udah berubah pau udah berubah jadi pen ya. Iya, jir. Oh, minta kilo dong, ada enggak kilo? Okay, udah ada kitsune. Udah aku kasih ya, guys, ya beneran tuh trade komplit. Udah aku kasih kitsune-nya. Jadi Pan kalah, Eko menang. Ini jadi apa, Jir? Si Pan nge-troll si Eko, Jo. Nih. Udah berubah kilo mah. Oh, kilo jadi roket ya? Iya. Hell, bro. Iya, bro. Makanya main. Lu sibuk mendesain, Bang. Ah, sibuk desain apa main Genshin lu? Waduh. Itu kamu bohong. Arak yang bohong. Udah mau TS, Bang. Yaudah gitu ya, guys. Jadi yang menang Eko, yang kalah Pan. Aku udah kasih kitsune-nya. Aku harap kalian enjoy. Jumpa lagi di video selanjutnya. Peace out. Subscribe.